Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue mau review Revamp Province guys. Dimana yang udah di-update pada minggu lalu Selasa lalu ya, bukan Selasa kemarin, udah update Revamp Province, dimana yang di review itu sama kayak mid-tone sebelumnya ya guys. Paling cuman perubahan pada cahaya, teksturnya sih harusnya sama, cuman ada yang berbeda dikit paling teksturnya. Dan kali ini gue mau ngeliat dulu beberapa capture-nya lah, beberapa screenshot-annya yang udah gue dapetin. Di sini ada gambar pertama yang dimana ini di Mtero ya. Mtero yang ini belum, gak banyak perubahan sih ya, gak banyak perubahan, paling agak detailnya agak dijelasin sedikit seperti bagian di sininya. Cahayanya itu agak diterangkan ya guys ya. Renderingnya, renderingnya diperbagus. Selanjutnya ada yang di side A. Side A detail, detail lantainya diperjelas ya guys, diubah. Diubah untuk bagian tanah, teksturnya diubah. Dan pencahayaannya makin sedikit diterangkan. Bayangannya dari bayangannya sedikit lebih gelap ya guys, untuk bayangannya. Selanjutnya ada gambar yang di dalam tiang ya, gini apa sih namanya, lupa, di lobi atau di mana lah itu, di lorong hanya guys. Untuk pencahayaannya sih dapat ya guys ya, diubah dari yang sebelumnya semuanya terang jadi hanya sebagian yang terkena cahaya, yang ada lampu-lampunya ini guys. Kalau kelihatan ada lampu-lampunya ini, itu di mana ada lampu situ diterangkan ya guys, di bercahaya maksudnya tak terangkan. Setelah itu ada di air mancur yang dari Mtero menuju side B, menuju lobby. Itu tekstur lantainya juga diubah lagi ya guys ya, detailnya. Tangganya juga diubah ini guys. Tangganya dari warna abu-abu ke warna hijau-hijauan itu. Sama ini daun-daunnya, akar-akar yang ini guys, di lebih detailin. Seperti yang warnanya itu kan hijaunya agak gelap nih, kalau ini kan sedikit terang. Nah, warna aslinya itu ya harusnya seperti ini aja. Mungkin karena baru numbuh fresh gitu ya guys ya warnanya. Dan bayangannya sedikit lebih gelap karena pencahayaannya tadi itu lebih detail. Dan untuk, nah, yang ini untuk atap-atap rumahnya itu, yang sekarang itu yang diberi warna merah ini cuman di bagian side A dan side B doang guys. Yang lainnya itu digelapin ya, abu-abuin. Tujuannya sih kurang tahu ya, mungkin untuk pas ada turnamen untuk di casternya atau gimana, atau biar player tahu kalau ada atap warna merah ini udah di side gitu ya guys, saya kurang tahu juga. Tapi untuk yang ini impact nggak impactnya juga kurang tahu sih guys. Apa ya, next ada di Mtero menuju ke side A, menuju ke ukuran di tangganya ini berubah ya, tanah bagian tangganya berubah, lebihnya sama, cuman pencahayaannya juga ditingkatkan lagi. Terus ada di Mtero lagi di tangga depannya itu, bahwa pencahayaannya juga lagi-lagi dinaikin pencahayaannya ya guys. Sama yang ini tadi atapnya yang dari warna merah ke warna abu-abu tadi digelapin, terus lebihnya enggak ada, sama aja. Untuk di side B, di side B untuk air mancurnya sendiri sedikit lebih jelas ya guys, lebih jelas daripada yang sebelumnya. Sama yang karakter ini juga sama yang kayak di air mancur sebelumnya, yang di air mancur yang di dari Mtero ke B tadi ya guys, ke lobby sama ini. Terus yang selebihnya nggak ada. Lalu ada di lobby, di gudang saya juga. Di gudang tuh ini pencahayaannya lagi guys, pencahayaannya lagi di setiap ada lampu itu pasti ada cahaya, bukan kayak sebelumnya semuanya dicahayain, diberi cahaya, tapi di setiap ada lampu diberi cahaya untuk realistis. Lalu di lobby nggak ada yang berubah, tekstur detailnya nggak ada, cuman pencahayaannya lagi di sini. Kalau ini kan agak gelap, ini jadi agak terang guys. Lalu di lobby atasnya cuman ini terang semua, ini ada yang gelap karena ada lampu yang hidup kita langsung matiin ya, jadi dibuat realistis.
Ini untuk screenshotnya udah segini aja. Jadi kita langsung aja ke dalam mapnya, kita muter-muterin map ini. Oke guys, yang untuk pertama itu ada di ini tadi ya, di Entero. Sebenarnya di Entero ini nggak banyak berubah, cuma warnanya aja yang ditingkatkan dari ininya, tekstur tanah lantainya ini. Cuma ini kayaknya berubah ini yang ini ya. Cuman yang ini nggak berubah ini. Jadi untuk jauh ini sama aja ini harusnya. Yang ini atapnya tadi ya, yang berubah itu atapnya jadi warna abu-abu. Tapi ini spamer besar. Oh iya. Dan juga guys, karena tadi di screenshot gak kelihatan, ini awannya jadi bergerak ya seperti di Newton ya. Harusnya sih semuanya nanti, semua mukanya mau di reframe awannya biar bergerak guys. Kecuali yang di front tuh, karena front gak ada kelihatan awannya. Nah ada di bawah tanah, ini kayaknya awan ini bergerak supaya kita susah susah untuk ke spam. Tapi gak tau lah ya, juga jarang main di profes. Jadi di profes ini ya gak ada, gak tau kali ini gimana. Spamnya itu ada yang pakai awan atau enggak. Dan ini detail tangga tadi ini ya guys, detail tangganya berubah ya, berubah ini ya, berubah yang dari dulunya itu kayak warnanya agak abu-abu gelap, sekarang agak hijau-hijau itu. Lalu bagian entero dulu ya guys, dan ini berubah ini ya, yang bawahnya ini tekstur detail ini berubah, pencahayaannya yang dia mancur ini tadi agak guys lebih terang, bayangannya lebih jelas karena awannya itu, awan karena cahaya mataharinya ya guys lebih jelas itu, sama air mancur ini nggak burik lagi, nggak burik kelihatan sekarang walaupun nggak ada airnya guys. Ini airnya keluar nih biar biar bagus sedikit ya, bagus. Ini ya tangganya berubah, warnanya lebih jelas. Terus tadi di screenshotnya nggak ada ini ya guys, di dalam ini ini nggak tahu lah ini berubah atau nggak, tapi kayaknya sih seingatku ya ini nggak berubah, ini yang tanah yang lantai di sini nggak berubah kayaknya warnanya. Yang ini sama, ini berubah, ini harusnya beda, ini sedikit beda detailnya tapi agak detail gitu ya. Terus yang di jembatan, jembatan itu bersih ya jembatannya, nggak kayak dulu. Dulu kalau nggak salah agak-agak ada coret-coret itu, jelek-jelek dikit lah. Ini lebih clear, lebih bagus ya, lebih mulus. Lalu terus yang ada di side B ini pencahayaan yang tadi ya guys, pencahayaan tadi. Oh ya, untuk spam, untuk awan bergerak tadi ini ya guys, spam di sini ini yang susah. Dulu ini ada titik awan ya guys, untuk spam ke side A ini. Yang tahu aja itu. Tapi sekarang awannya udah nggak ada ya, udah nggak tinggal. Oke, harusnya masih bisa gitu. Nanti lagi coba ya guys. Yang ini sama aja. Terus ini lebih lebih detail ya, garisnya warnanya itu lebih detail, dapat detailnya itu dapat guys, jadi kayak realistis banget gitu bayangannya, shadowingnya bagus. Terus yang dalam ini tadi, nah cahayanya itu yang ada lampu dia ada cahaya, yang enggak ada lampu ini kayak di sini ya, nah cahayanya itu enggak ada, jadi kayak bayangannya aja gitu. semua kayaknya harus di reframe kayak gini ya. Terus di side A maaf, MCT maksudnya, MCT nggak banyak berubah juga kayak di Entero guys. Tower atas juga sama aja, nggak ada berubah, cuman pencahayaannya lagi, pencahayaan yang diperbagus sama warnanya. JKB ini tekstur tanahnya detailnya berubah ya guys, sama di mid ini dari ujung ke ujung, cuman detailnya didapetin aja guys, bagusin aja ini midnya. Lalu kita balik dulu MCT, di bioskop kita tengok di bioskop sama aja ya, cuman ini lagi lampu pencahayaannya. Ini kelihatan nih, ini karena ini mati jadi nggak ada cahaya ya guys, ini mati ini nggak ada cahaya, tapi kalau ini ada lampunya ini hidup ada cahayanya, karena kita ini untuk di sini untuk dari lihat ke enteronya, makanya ada lampu yang itu enggak.
Oke, detail lagi sih detail. Terus tangganya ini juga ya sama kayak yang lain berubah berubah dari detail teksturnya. Nah, setannya ini lebih terang guys, lebih terang dari sebelumnya. Makanya ini bayangannya tuh gelap, sangat gelap, sangat gelap. Kelihatan kan? Jadi kayak dibuat detailingnya itu lebih bagus guys. Bayang ini yang tadi ya. Cahayanya itu enggak semuanya dapat cahaya, yang hanya ada lampunya ini yang ada cahaya. Itu ada lampu hidup, ada cahaya ini mati, cahayanya enggak terlalu terang guys. Sama kuburan sama tekstur yang ini yang berubah, detailnya berubah. Sama ini juga yang tadi ya guys, berubah ininya, yang ininya doang. Yang lainnya sama, ini enggak ada bedanya, cuman pencahayaan sama detailingnya aja dinaikin lagi, berbagus. Ini guys mau nyoba awalnya gitu. Nah ini guys mau nyoba nge-spam ke site A ya dari site B ini. Masih bisa kah walaupun tanpa titik? Kita coba ya. Wah, mati guys. Noh, mati di site A dia. Oke, masih bisa ya guys ternyata. Oke guys, sekian dulu untuk review map Riven Province. Kayaknya nggak banyak yang berubah juga, nggak tahu untuk ruginya di mana, tapi untuk detail dan percayaannya sih dapat sih, bagus sih, realistisnya juga dapat. Oke guys, segitu aja dulu, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subs dan like. Oke, peace, thank you.